إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرين أهل الجمعة yang dikasihi sekalian alhamdulillah bersyukur dan juga bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi satu orang yang duduk di satu kampung yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua mimpi dan juga nak kepada satu masyarakat, satu kampung yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarat bahawa satu kampung, satu masyarakat yang nak dapat barakah dan juga keimanan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di dalam kampung itu pasti mereka kena beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila masyarakat itu ahli ataupun orang kampung mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kebaikan akan berada di dalam masyarakat itu. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Walau annahum amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Jikalau mereka ahli masyarakat kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepadanya, nescaya kami akan buka barakat yang datangnya daripada pintu yang berada di langit. Dengan sebab itu hadirin yang dikasihi sekalian, beberapa hari lagi selepas daripada ini, iaitu kita akan pilih letang tesaban masing-masing kampung kita. Kita akan pilih orang yang ambil tanggungjawab ini, ambil tanggungjawab untuk nak pimpin dan juga patana muban kita, tesaban kita ke arah jadi muban yang cemerlang, yang baik dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingatlah bahawa satu masyarakat, satu kampung, neng muban ataupun tesaban yang kita nak pilih, yang dia akan mari tatbih barihan tambun dai tambun, yang tak akan jadi kampung yang baik ataupun tambun yang patana sungguh, mereka dia kena ada dua rukun ataupun dua syarat penting. Yang pertamanya dia kena ada pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang kita mimpi, yang kita harap-harap nak dapat, boleh jadi masa kita tak boleh nak dapat pemimpin seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Tapi kita usaha sepenuh usaha untuk cari, untuk usaha pilih pemimpin yang ada amanah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalaulah apabila kita boleh pemimpin yang baik, kita boleh pemimpin yang beramanah, kita juga sebagai orang yang jadi pengikut, kena jadi pengikut yang baik, pengikut yang beriman, bertakwa seperti sahabat jadi pengikut kepada pemimpin yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara pemimpin yang kita nak pilih, yang bersifat, yang pertama sekali kena pilih pemimpin yang ada ilmu, pemimpin yang ada kuam samad, mi kuam ru, mi kuam syusyan untuk nak berihan cakan tambun ataupun masyarakat kita. Kerana kita cuba mikir dengan otak kita, kalaulah kita pilih, kita dapat pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak berilmu, maka bagaimana dia nak pimpin ataupun tunaikan amanah yang kita beri kepada dia. Kerana orang yang alim, orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tak sama. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu orang ada ilmu.
Kalaulah kita nak pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh pimpin masyarakat kita ke arah yang baik, kena pilih pemimpin yang jujur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dia kata satu pepatah, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Hei sekalian orang yang nak jadi pemimpin, orang yang nak jadi pemimpin calon ataupun turun diri nak wi ahli masyarakat pilih dia jadi pemimpin ataupun tunai amanah, tafaqqahu, carilah ilmu dulu, berilmu dulu, kena ada ilmu dulu. Jauhilah kita daripada pilih orang yang tidak ada berilmu dalam untuk nak mari pimpin masyarakat kita. Sifat yang kedua, sifat iaitu beramanah, sifat yang ada amanah sungguh. Kalaulah kita tanya kata letang kali ni adalah kali yang wapa dah, kita akan jawab kata ini kali tak tahu yang wapa, kerana banyak kali dah yang kita buatkan letang. Sama ada letang soso dulu, sama ada letang nayuk obaca dulu, mari pada masa yang dekat-dekat ini kita akan pilih nayuk teseban, maka kita akan dapat ibrah. Kita kena ada bodrian yang kita dapat daripada pilihan yang dulu. Kalaulah kita tidak dapat bodrian daripada kalutang naik adin, maka kita adalah salah satu orang yang berimej yang Nabi SAW ayat kata telah kena ketik di ular dalam lubang yang sama lebih daripada dua kali. Dengan sebab itu pemimpin yang beramanah iaitu pemimpin yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Seperti mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu semasa jadi khalifah jaga harta wang tengah sabsin kongklang, sehingga walaupun dua ekor anak unta yang sesat tengah pada pasir pun, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu usha jalan tengah pada pasir yang panas untuk dicari, untuk gilitah dua ekor anak unta kelik mari kepada wang ataupun klang hak tengah. Kerana itu adalah soalan yang akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan juga ingatlah pemimpin yang tidak ada beramanah dengan rakyat dia. Semasa nak buat belum pilihan, mari cari rakyat, berjanji dengan rakyat, tetapi apabila dapat pilihan ataupun dapat kuasa, punah janji, tidak beramanah dengan rakyat. Ingatlah kalaulah kamu hei sekalian pemimpin mati dengan keadaan yang tipu kepada rakyat, Allah Subhanahu wa taala akan haram kamu masuk syurga nanti pada hari kiamat. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh al-Imam al-Bukhari, ma min ra'in ma min walin yali ra'iyatan min al-muslimin fayamutu wa huwa ghashun 'alaihim illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidak ada pemimpin mana seorang mana yang dia jadi pemimpin kepada satu rakyat daripada kalangan orang Islam, dan juga dia mati, dia meninggal, dia tinggal dunia ini dengan hal kada tipu corruption kepada orang yang jadi rakyat kepada dia, illa harramallahu alaihi aljannah, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan haram dia masuk syurga pada hari kiamat nanti. Dengan sebab itu hai sekalian pemimpin, hai sekalian orang yang calon diri untuk nak jadi pemimpin kepada satu rakyat, satu masyarakat, jaga baik-baik. Kerana kamu pada hari kiamat nanti tak akan lepas daripada berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kamu akan soal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyatihi wal imamu mas'ulan an ra'iyatihi. Seperti mana hadis dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap orang, sama ada kita hari ini yang jadi pengikut ataupun jadi sesiapa pun, pada hari kiamat nanti kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamu, orang yang jadi pemimpin, sama ada pemimpin masjid, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara ataupun pemimpin umat sekalian, umat dalam dunia ini, mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat juga. Dan juga kita sebagai orang yang akan pilih pada hari ha'ah ni, jangan kita pilih orang yang jadi waris kepada kita, jangan kita pilih orang yang jadi saing rapat dengan kita, tetapi kita pilihlah orang yang dia jujur sungguh, beramanah sungguh, walaupun dia adalah waris kita, walaupun dia adalah saing kita. Jangan kita pilih orang yang dia jadi waris kita tetapi dia tidak patut nak jadi pemimpin. Bahkan di sana ada lagi orang lain yang patut daripada waris kita ataupun saing kita, tetapi kita pilih dengan sebab dia adalah
boleh kita sayang kita. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kata dia telah mengkhianati Allah, khianati Nabi, dan juga khianati sekalian orang yang beriman di dalam dunia ini. Ingatlah sekalian, hai rakyat salah satu kampung mana-mana pun, kalaulah kamu bubuh ataupun bui satu amanah kepada orang yang tidak boleh, tidak ada amanah pada dia. Kita bui kepada dia tetapi dia tidak ada, dia tidak ada orang yang jujur, tidak beramanah. Ingatlah bahawa semasyarakat kita semuanya akan hancur dengan sebab binasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh al-Imam al-Bukhari, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila kita serah satu amanah kepada satu orang yang dia tidak beramanah. Kita bui satu amanah kepada orang yang dia tidak boleh tunai amanah yang kita akan bui kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fantadhir as-sa'ah." Maka nantilah kemunduran, kuam lalang, kuam pai pek, kuam hayana akan berlaku dalam masyarakat kita, wal iyadzu billahi min zalik. Ini adalah di antara dua sifat yang penting sekali. Berilmu dan juga beramanah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran, kata al-qawiyul amin. Orang yang paling kuat sekali, iaitu orang yang kuat di segi dia ada ilmu. Yang paling penting sekali, ilmu yang buat dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan juga ilmu yang buat dia jadi orang yang beramanah dalam pimpinan dia dalam masyarakat itu yang dia akan pilih pada hari Ahad ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اهدي شبابنا وفتياتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.